Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Pinocchio. Kali ini kita akan membahas mega bintang asal Juventus. Siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Sejak kedatangannya dari Real Madrid tahun 2018, Ronaldo digadang-gadang akan membawa Juventus ke tahta sepak bola tertinggi di dunia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis lucu. Dari kabar terbaru, Cristiano Ronaldo menjalani peran sebagai Raja Midas di Juventus. Cristiano Ronaldo disamakan dengan Raja Midas, seorang tokoh yang berasal dari mitologi Yunani. Raja Midas memiliki kemampuan mengubah segala yang disentuhnya menjadi emas. Memang bukan emas sungguhan ya, yang dihasilkan Cristiano Ronaldo selama membela Juventus. Namun, penghasilan dan keuntungan yang diraih Juventus berlipat ganda sejak kedatangan Ronaldo. Dilansir dari bolasport.com dari Amerika Serikat, Ronaldo menghadirkan kesuksesan finansial untuk Juventus sejak kedatangannya tahun 2018. Kesuksesan finansial itu sebagian besar dari penjualan jersey Juventus. Kemampuan Ronaldo yang disamakan seperti Raja Midas muncul sejak membela Manchester United. Ketika pindah ke Real Madrid, mega bintang asal Portugal itu semakin lekat dengan gemilang kekayaan. Kemampuan itu masih mengikuti ketika Ronaldo pindah ke Juventus. Dilansir dari bolasport.com dari Gazzetta dello Sport, Juventus menjual lebih dari 1 juta jersey sejak kedatangan Ronaldo. Jumlah jersey yang dijual sebanyak 1.315.000 dan terus akan bertambah. Harga untuk setiap jersey bervariasi, mulai dari harga 130 euro. Pendapatan global dari penjualan jersey tersebut diklaim mencapai 170 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Jumlah penjualan jersey Juventus menjadi yang terbesar ke-10 di Eropa. Juventus adalah satu-satunya klub Italia yang menembus 10 besar dalam jumlah penjualan jersey terbanyak. Manchester United masih menjadi yang terbanyak dalam penjualan jersey dengan jumlah 4.950.000 buah. Meski tidak semua keuntungan diterima klub, namun keberadaan Ronaldo ibarat sang Midas yang membawa emas. Tak hanya jersey, jumlah pendapatan dari iklan dan sponsor naik dari 86,8 juta euro menjadi 108,8 juta euro. Selain itu, jumlah anggota fans Juventus di seluruh dunia yang diklaim juga naik secara besar. Jadi lonjakan sebesar 38 juta penggemar menjadi 423 juta di seluruh dunia dengan biaya 100 juta euro ketika beli Juventus dari Real Madrid. Kini Ronaldo menjadi sumber penghasilan besar untuk raksasa Italia tersebut. Demikian kabar terbaru tentang Ronaldo. Selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini guys. Hola.